selamat datang. So, hari ini kami pergi untuk mencari kosan dan selanjutnya adalah pergi ke Pasar Senen. Yuk, capcus. Pertama, kami pergi naik KRL dan sampai. Kita di mana? Kita di Mangga Besar. Kita mau nyari kosan. Ya. Karena kita anak yang mandiri. Kita mau nyari kosan dulu. Ya. Mau gesek bilang ya. Aku mau kirim ke kamu. Soalnya aku nggak bawa dompet. Nih. Dan setelah sekian lama naik KRL, kami telah sampai di kosan pertama. Jadi memang redup ya teman-teman untuk kosannya. Bisa air panas. Ini AC-nya terbaru loh. Ini orangnya lagi beli spare part ini mau ganti AC baru. AC lamanya lagi kita turunin. Oh. Kalau boleh tahu per bulannya? Di sini 2 juta. Oh. Air panas, WiFi, TV. Kanpa dulu. Ini ibu kos kita. Amin. Iya. Enggak muluk-muluk 270 pintu. Aku 1000 pintu deh. Dan lanjut hunting ke kosan berikutnya. By the way, saat ini panas banget. Jadi kalian bisa rasain dengan melihat video ini. Ada lemari, ranjang. Karena ini tempatnya sangat masuk sekali, jadi kami memutuskan untuk tidak tinggal di sini. Iya. Kok jeruk? Kiu. Cukuruk. Pok jeruk. Kok tinggi banget ya kameranya? Cuman kelihatan hidungku. Kamu cukurucuk. Kiu. Cukurucuk. Jangan aku cukuruk, aku pok jeruk aja. Pok jeruk. Apa sih tadi? Pok jeruk. Enggak, belum ulangin dari awal. Aku mau kiu aja. Yaudah, aku cukuruk. Ini mau lihat dulu enggak? Iya, boleh lihat. Dilarang isi ulang tuh. Di sini ada isi ulang nih. Ini bapaknya jual somai kayak gitu mah. Ikannya pakai ikan ini. Iya, sapu. Iya, enggak jadi deh. Ke muka kita aja. Hai, Maimunah. Ini udah rekam? Udah. Itu kamu enggak lihat merah-merahnya? Udah. Stop. Enggak capek sih. Dilarang mengeluh. Capek. Pok jeruk. Aku mau interview. Aku mau ini ya, interview cukurucuk pok jeruk. Kiu. Cukurucuk. Kiu. Pok jeruk. Seperti itu guys. Ini Maimunah. Beginilah guys pemandangan Jakarta. Nih, kalau mau lihat Jakarta. Enggak. Terus ini bagian dalamnya. Lumayan sih. Enggak terlalu menikmati angin segar. Kucel banget deh. Apa? Kucel. Enggak, kalau di sini jadi cantik. Paripurna. Magadir. Lagu yang Magadir. Magadir.
Margarin. Ada itu. Nah, iya. Ntar deh kita ke apa? Hah? Ada itu guys. Sedonya bisa masak? Iya bisa. Jadi kita mau diskusi hasil hunting. Hasil hunting diskusi. Itu di bawah. Iya. Kakak masuk sini ya. Next, ke pencarian berikutnya. Di sini ini kos untuk para mahasiswa, bukan seperti pengangguran seperti kami. Tapi bolehlah dilihat dulu bagian dalam. Capcus. Ini 18. 18 mah deposit 36. Jadi kalau mau ini mau semua kita ambil yang ono yang nanti kita sejajarin gitu. Maksudnya 2-2-2-2 gitu. Nyari angin dulu gak sih? Ini beneran adem banget di luar. Boleh. Kita mau ke Jaksel, guys. Kita mau jadi anak Jaksel. Kak, Jaksel sih udah masuk ke Depok dulu gak sih? Malah. Depok apa Jaksel? Hah? Itu kan mana? Iya. Pancuran. Let's we try. Kita mau ke Pasar Senen dari Mangga Besar. Iya. Kita akan bertualang. Nonton subscriber pun dikit, jadi yang nonton dikit. Karena setelah mencari kosan tidak ketemu, jadi kami melanjutkan pergi ke Pasar Senen. Mana kita memangnya? Itu peron berapa? Ini salah ya? Turun dulu terus ke peron. Oh, ini ke Mangga 2. Enggak kelihatan. Memang melelahkan, tapi ini seru. Sing aku. Satu gerbong lagi ya. Satu gerbong lagi kita ke Pasar Senen. Hati-hati men. Satu gerbong lagi. Satu gerbong lagi. Iya, satu gerbong lagi kita Gang Senteong. Lima kali ngomong kayak gitu. Apa? Gang Senteong. Gang Senteong. Lucu aja dengan dia. Ya. Jalur 1 rangkaian 12 kereta dan di jalur 2 akan dipersiapkan masuk ke Masuk di jalur 2 kalau mau tempat tujuan 1 tanah senang kamu. Kamu belum mandi ya?
kita mau makan. Kita ngabisin duit. Ngabisin apa ya? Duit seminggu aja ya. Oke. Okay. Kita udah di Pasar Senen. Kita mau jajan. Nunggu Iza. Hah? Udah. Tara, sampailah pula kita menuju ke Pasar Subuh. Tempatnya makanan. By the way, di sini datangnya itu pas maghrib. Jadi kita duduk dulu dan istirahat sebentar. Oh, di sini. Dan beginilah penampakan Pasar Subuh. Sebenarnya ini tuh displaynya belum disusun, tapi karena kami kecepatan datangnya, inilah yang kalian tengok. Wah. Bau ini belum lengkap tau. Iya, belum lengkap memang. Dimsumnya enak nih. Kamu pernah? Belum. Baru mau nyoba. Kepulineanan, kayak barang mas. Kayaknya makan di sini better. Super spesial. Gak dulu ya. Ini kue sus gak sih? Gak tau. Ini kue sus. Oh ini. Mau beli ini kak? Iya, aku juga mau beli ini. Oh iya aja. Iya. Aku paling ini. Bu guru, ini sus yang kamu beli kemarin kan? Iya. Iya. Ini apa? Ini juga usus kak. Nah, ini apa? Selai pisang. Selai pisang. Bang, gimana itu pisang ini? Ini sama semua kan harganya? Iya, sama. Ini mau beli ini. Bapak, sorry dok. Mari, iya. Kita beli ini. Lebaran semua. Kamu jangan gitu, Maimuna. Surganya makanan sih. Tarang tarang tarang. Dona, ini apa? Bisa. Apa? Bisa. Kamu itu belum 5 tahun, nggak apa-apa. Ya ini. Kita cobain lemper. Lemper ya, Maimuna. Lemper Pasar Senen. Ya, lemper ya. Pasar Senen. Oh, nama Ewa. Kenyang gak ya? Oh, gede bungkus. Iya. Kan dia isinya enak. Tapi cuma 2.000 kok. Pernah setengah. So isinya like this, look at this. Ini kayaknya nggak kelihatan ya. Nih, jadi isinya seperti ini. Twing. Kita coba sekarang. Ya, wangi ya. Hah?
Ini isinya. Lembar. Enak. Ini harganya cuma 2.000. Kak, mau nyoba, Kak? Enak tau. Yang kedua ini. Terus ini. Sama ini. Ini risol mayo. So, let's retry yang ini. Rasa rasanya manis. Dia katanya enak, tapi enak. Kak, ini juga oishi? Enggak. Aku kalau beli risol selalu berekspektasi kulitnya tipis. Kayaknya. Ini 2.000 lumayan. Jadi kita tetap ke Jaksa apa? Jaksa. Hai. Dan Jaksa. Kan isinya 20 juta. Jadi buat sebulan ya. Abis. Ini kita ke sini. Dan ini. Kerjain nggak sih? Terakhir. Kalau dari Jepang mah aku bakal dikasih. Jauh mu ya. Ini bem namanya. Ini korek kecap kawe. Pas begini, lihat. Kita habis jajan. Ada ini apa tadi? Kue sus. Emang sus kawet kayak gimana? Ini kue sus. Aku beli kue sus. Terus sosis solo. Ini murah loh guys. Ini tuh cuma 2.000-an aja. Terus sama ini lemper kan ya? Ini sama lemper. Isinya ayam, lempernya enak banget. Ini harganya 2.500. Ada yang 2.000-an juga. Udah gitu aja. Yang lainnya udah aku makan. Konbanwa minasan. Watashitachiwa eto Senen ni kimasu ne. Kita lagi makan dulu sambil istirahat karena lumayan capek loh ternyata. Tadi siang habis nyari kosan dan ternyata belum ada yang cocok, tapi udah ada yang masuk listnya sih. Dan sekarang kita jajan di pasar subuh. Apa lagi ya? Udah, ya pulang. Ini bocil satu ini mau pulang mulu guys. Gimana dong? Aku mau pulang. Buang aja kali ya, karungin.
So, itulah kegabutan kami hari ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.